Selamat pagi anak-anak, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam ibadah bersama hari ini. Oke, kita akan bernyanyi bersama, kumasuki gerbangnya. Mari kita bernyanyi bersama. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Tuhan bersyukur untuk hari ini karena Tuhan beri hari ini untuk kami boleh beribadah bersama. Kiranya Tuhan boleh menerima ibadah kami dan nama Tuhan yang dipinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 119 ayat 9. Oke, Mazmur 119 ayat 9. Oke, sudah dapat ayatnya? Sudah dapat Mazmur 119 ayat 9. Oke, kita akan baca. Saya akan baca untuk kita semua ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, memang dikatakan di sini bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Nah, kita sebagai manusia ya, Ibu Miriam, Ibu Jane, pasti kita banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita sering mungkin menyimpan rasa marah gitu ya, Ibu Miriam, Ibu Jane, seperti itu. Dan kita kelakuan kita, perbuatan kita sehari-hari itu sering tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu yang mana ya? Mungkin Ibu Miriam bisa memberitahu kepada kita semua, firman Tuhan itu yang mau, firman-Mu itu yang mana? Firman Tuhan itu yang termuat di dalam perjanjian lama dan baru. Dan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Oke, berarti perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Seluruh kitab di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Seperti ya. Itu Ibu Miriam? Iya, betul. Oke, baik. Dan saya juga membaca di sini kita perlu menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman-Mu. Maksudnya menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa ini, Miriam? Kita menjaga hidup kita dengan selalu membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Oke, ternyata menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman-Nya itu artinya adalah dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Saya jadi ingat ada sebuah lagu ya, sebuah lagu yang menyatakan kita tentang pesan ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, yup. Kita akan lepas dolongnya ya. Ada gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.
kitab suci yang kita ini. Tapi kan bisa bosan, Ibu Miriam, Ibu Jane. Kan bisa bosan baca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak yang di rumah bosan tidak baca firman Tuhan setiap hari? Terus bagaimana dong? Terus waktu kita baca firman Tuhan, kan penuh tuh dengan peraturan-peraturan dari Tuhan. Kan jadinya hidup kita jadi takut-takut begitu, Ibu Miriam, Ibu Jane. Gimana dong? Apakah ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, kita hidup kita kan jadi takut-takut, tidak bebas seperti itu? Bagaimana, Ibu Jen? Oh, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, tidak berarti hidup kita itu menjadi tidak bebas. Tapi kita justru akan bersuka cita karena Tuhan itu mengasihi kita. Dalam firman Tuhan mendengar itu, bahwa Tuhan mengasihi kita dan akan menolong kita supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Jadi bukan merasa takut, justru kita akan merasa bersuka cita karena firman Tuhan hidup di dalam hati kita, di langkah kita, di dalam jiwa kita setiap hari. Oh begitu, jadi ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu malah menuntun kita ya. Betul sekali. Menuntun kita, sehingga kita punya sukacita. Betul ya. Ada lagu juga yang mengatakan tentang itu. Yaitu firman Tuhan ada di hati, itu di dalam langkah kita, di dalam hidup kita. Itu akan menuntun kita, sehingga kita berbuah. Oke, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemudian Ibu Jen, mari kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu setiap hari akan membantu kita, memberikan petunjuk bagaimana kita hidup setiap hari, sehingga kita nanti akan berbuah. Oke, berarti pesan hari ini buat anak-anak di rumah, jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Begitu ya, Ibu Miriam, Ibu Jen. Baik, untuk menutup ibadah hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Jen, tolong untuk menutup dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami karena hari ini kami sudah membaca firman Tuhan, kami belajar bahwa hidup kami setiap hari kami bisa bertumbuh jika kami membaca firman Tuhan dan berdoa tiap hari. Tolong kami supaya kami bisa membaca firman Tuhan, kami bisa berdoa setiap hari, supaya kami boleh bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, itu sekian ibadah kita hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan. Oke, selamat membaca firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.